buat Mas Nat. Mas Nat? Cie. Awas kalau nggak surprise lagi saya ganti pembantunya nih. Yo. Apa tuh? Apaan nih? Apaan? Apaan? Diceritain atau kenapa dikasihnya jenggot? Lo biasa-biasa aja nggak surprise gak ya? Tahu apa nih? Dia malah nggak tahu. Coba sini. Katanya kangen jenggotan kayak. Telak. Kaget deh. Lu kaget apa kesurupan sih lu? Diinduk. Kurang turun. Masa kok bisa sampai hidup? Turun, turun. Masih bersama saya, Partai Balsem. Enggak, dulu karena dulu ada jenggot aja. Iya, Robi deh yang lebih sayang sama jenggot. Iya. Berarti nggak surprise jenggotan. Dulu jenggotan, dulu jenggotan. Dulu jenggotan. Katanya kangen mau jenggotan. Tapi surprise nggak ada ini? Jawab jujur. Enggak. Surprise, surprise, surprise. Enggak, jujur aja. Kalau biasa, nanti kita cari lagi surprise-nya. Biasa aja sih. Oh, biasa gagal berarti Maya. Siap banget. Juga, makanya kreatif tuh jangan semuanya dipercaya. Suka bohong. Iya. Bersama saya. Kurang banyak. Aduh. Lu kayak Sun Gokong pakai gituan, Rek. Itu mah di hidung. Nah. Nah. Wei, Wan. Fadlan. Dari mana aja? Dari tadi. Dari mana aja? Dari Pancoran. Mau kemana? Muter kemari. Oh, nyari siapa? Nyari Sule. Ketemu. Gak ada. Lucu ya? Itulah. Ya. Keseruannya kalau nonton talk show seperti ini. Seperti ini. Kayak kita nonton nih. Ya. Orang-orang dari kampung, dari kota, semua nontonnya di sini. Karena gitu. Iya. Nah, karena ada penonton sampai tidur di sini ya, karena orang suami. Betul. Padahal kita lagi ngelawak, dia tidur. Banyak banget ini, AC-nya juga enak. Gitu. Yaudah, kita buka dulu ya. Oke, tapi sebelum buka ya. Lu ikut ikutan PT dah, tadi ya. Jadi gua kan ngasih kado. Suka. Oke. Kok ikut-ikutan lu orangnya? Jangan dibuka sekarang, nanti kita opening dulu. Wah, gue jadi penasaran. Yaudah, kamu buka acara, aku liatin kado ini. Best of ini talk show.